Hai guys, balik lagi sama gue guys. So guys, di video kali ini guys, gue bakal memberikan sebuah tutorial guys bagi kalian yang suka mengirimkan link panjang guys. Nah, jadi di sini ada sebuah cara kalian untuk memperpendek sebuah link guys. Nah, jadi misalkan di sini kita mau buka sebuah berita guys. Nah, kalau kita copas guys di sini, dan kalian bisa lihat ini linknya itu panjang banget guys. Nah, misalnya kalau kita kirim di WhatsApp guys, nah itu bakal panjang banget linknya seperti ini guys. Nah, kadang-kadang kan kita juga males ngeceknya guys. Nah, jadi di sini guys, kalau kalian mau memperpendek link, biasanya kalian di sini bakal ngetik bit.ly atau semacamnya di sini guys. Nah, kemudian kalian buka webnya dan baru kalian paste di sini guys linknya, dan baru kalian shorten guys. Nah, seperti itu. Tapi guys, di sini ada cara mudahnya dan cara simpelnya. Kalian nggak usah membuka web apapun di sini. Jadi kita sudah mengkopas tadi berita yang ini ya guys ya. Jadi kita kopas dulu. Jadi kalian cukup menggunakan yang namanya Telegram aja guys. Nah, jadi di Telegram ini ada sebuah bot yang bisa kalian pakai untuk memperpendek sebuah link guys. Jadi kalian tinggal kirim linknya aja guys. Nah, nanti dia bakal memperpendek sendiri dan kalian kopas langsung bisa guys. Jadi nggak perlu ribet buka website lagi guys. Nah, jadi caranya di kolom search ini kalian cari dulu guys namanya ini guys. Nah, jadi di sini kalian bisa cari dengan namanya itu adalah shorten link nextbot. Nah, jadi kalian ketik aja seperti ini guys di kolom pencarian di Telegram. Nah, nanti bakal muncul bot yang gambarnya ini guys, gambar rantai ini, shorten link bot. Nah, daripada kalian bingung guys, gue bakal sertakan link botnya ini di deskripsi video gue yang ini. Cek aja di deskripsi guys, gue sertakan link botnya ini. Jadi kalian tinggal klik aja dan masuk ke Telegram langsung guys untuk ngechat botnya ini. Oke, jadi langsung aja kalian buka di shorten link botnya ini. Nah, kemudian hal yang pertama, kalian harus memencet tombol start di sini guys. Nah, jadi kalian tinggal klik tombol start aja. Oke, kita tunggu. Kalau sudah ada balasan seperti ini guys, welcome to link shorten link nextbot, send any link and I will shorten it. Jadi kalian tinggal kirim linknya aja, maka botnya ini akan membuat shorten linknya guys. Nah, kita coba ya guys ya, kita paste ini guys. Nah, ini kan linknya panjang banget guys. Kalau kita kirim guys, ini bakal menjadi pendek guys. Kita kirim. Nah, kita tunggu dan langsung keluar hasilnya guys. Cepat banget kan, daripada kalian harus membuka website dan kalian kopas satu persatu seperti itu guys. Nah, jadi ini dia guys, kita kopas guys. Nah, kita bisa langsung copy dari Telegramnya dan langsung aja kita buka browser lagi guys. Nah, di browser ini kita paste aja guys yang link yang kita salin tadi. Dan apakah yang muncul, apakah sama? Nah, sama juga ya guys ya. Jadi tadi beritanya tentang Pertalite makin boros usai naik harga, dan ini hasilnya juga sama juga guys. Nah, kita coba yang lain guys. Misalkan di sini kita cari apa guys. Nah, misalkan kita cari ini, tinggal kita copas aja linknya ini guys. Nah, kita copy. Oke, tautan disalin. Kemudian kita balik ke Telegram dan kita paste lagi di sini guys. Kita tempel. Nah, kemudian kita tinggal kirim aja guys. Oke, kita tunggu bentar guys. Nah, otomatis guys, di sini langsung muncul ya guys ya, tiniurl.com bla 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 guys. Nah, kalian tinggal kopas aja. Kemudian kita buka lagi guys, kita close dan kita paste di sini guys. Nah, kita paste dan kalian bisa lihat guys, hasilnya juga sama beritanya guys. Ups, gua salah ngeklik guys. Nah, jadi itu dia guys caranya kalau kalian pengen mempersingkat link. Jadi kalian nggak perlu ribet lagi guys membuka ini itu. Kalian cukup pakai bot Telegram ini, link kalian itu udah diperpendek seperti ini ya guys ya. Oke guys, gampang kan? Nah, jadi itu dia guys tips dan trik yang bisa gue bagikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa guys, kalian untuk like, subscribe, dan komen di video gue, karena gue bakal update video-video menarik tentunya buat kalian semua ya guys ya. Oke guys, thank you for watching and see you in the next video guys. Goodbye.